Kronologis kejadian Lion Air JT610, ya, Julia Tango 610, kita menerima informasi dari traffic control itu jam 6.50 pagi. Kita menerima informasi bahwa JT610 lost contact. Di dalam titik koordinat yang ditetapkan oleh satelit, di mana saat ini mudah-mudahan proses ini kita bisa cepat dengan dukungan institusi yang lain. Saya yakin nanti pasti TNI Polri akan membantu untuk kecepatan daripada evakuasi ini. Kalau informasi awal, pesawat ini penumpang dan krunya 189. Ya, nanti bisa lebih detail.